Sudarilun Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Stein di Melabu Aceh Barat menggalang dana di Simpang Kisaran Melabu Rabu siang. Aksi galang dana pada hari peringatan 14 tahun tsunami Aceh dengan harapan dana terkumpul ke depan direncanakan untuk membangun sebuah gedung tempat penyimpanan bukti sejarah di kabupaten. Saat ini sebuah bukti sejarah kain putih 1000 meter bertuliskan 21.165 jiwa korban tsunami 2004 lalu yang digagas GSF dan HMI pada 26 Desember 2005 silam terkesan kurang dirawat oleh pemerintah setempat. Itu meminta sumbangan dari masyarakat-masyarakat untuk membuat suatu tempat teduh benda-benda sejarah yang ada di Aceh Barat ataupun untuk membangun museum di Aceh Barat. Supaya barang-barang sejarah tersebut bisa terjaga. Yang harus dijaga adalah sebuah kenangan, yaitu 1000 meter kain putih yang bertulisan nama-nama keluarga kita atau nenek kita yang meninggal akibat tsunami yang disitu terdapat nama-namanya. Itu yang harus kita jaga supaya kita teringat kepada mama-mama atau ayah-ayah kita. Dari Melabu, Rizwan Serambi on TV.